Taman Syurga kalau kat Rodah tu. Tapi sebenarnya tempat tinggal Rasulullah dengan Aisyah kan? Yang Aisyah. Alhamdulillah. Jangan kita cakap. Tengok saya pergi umrah. Duduk di Malaysia, macam-macam orang kata pada saya. Saya nak datang ke Mekah, saya nak berbicara dengan Tuhan. Kenapa Tuhan jadikan saya macam ini? Tuhan jadikan apa engkau? Allah jadikan kau lelaki. Cuma perasaan kau nak jadi perempuan. Lalu kau mengatakan bahawa engkau adalah khunsa. Dan kau buat operation. Buang alat jantina lelaki misalnya. Siapa yang meluluskan? Mesti melalui satu jawatan kuasa, mesti melalui panel khas nak menentukan yang engkau ni laki atau perempuan. Bukan boleh main potong kau suka. Walaupun kau dah potong, kalau kau jantan, tetap jantan. Walaupun perwatakan habis body semua dah jadi perempuan, tetap jantan. Kemudian kau pergi buat umrah, kau menjadi orang perempuan, kau niat sebagai umrah, sedangkan kau ni adalah laki-laki. Laki-laki mana boleh pakai pakaian berjahit? Mana boleh orang laki-laki umrah pakai telekung? Mesti ambil tindakan pada pondan seorang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pun faham pondan mana saya masukkan ni. Menghina agama, mempermainkan agama. Dan yang lebih malang lagi disokong pula oleh orang. Janganlah kata apa-apa, tu dia dengan Tuhan. Biarlah tu dia dengan Tuhan. Salah, tetap salah. Hukum ni, tuan-tuan. Tapi kalau kita tanya kepada dia, dia akan cakap, saya baik. Engkau yang jahat, engkau kata saya. Engkau yang jahat, engkau menghina saya. Saya baik. Saya mencari kesucian jiwa di Mekah. Astaghfirullahalazim. Apa hukum pondan menunaikan haji dan umrah? Tak buat apa ke ni? Tak. Mujur lah. Yang tak ambuhnya, lagi pakai puang pakai baju lelaki. Lelaki pakai baju puang. Tak boleh lah tu. Nah, kerana Nabi kata la'anallahu rijala yalbasuna lubsatan nisa' au kama qala. Gitu juga makalahnya. Allah Taala melaknat laki-laki pakai baju orang puang. Tak boleh. Kami risau apabila sajak dan handa gang para-para pondan tu datang sini dengan tunjuk rasa bangganya. Dan lepas itu pergi ke Raudah dan bangga bau lepas ke Raudah. Ada videonya, saya tengok. Bukan apa, tuan-tuan sama mati sekalian. Sebab bila dia tu seorang lelaki, kita letak tepilah sekejap pasal khunsa ni. Sajak memperjuangkan bahawa dia tu khunsa. Yang dua orang lagi tu, sahabat dia tu memang terang-terang pondan. Bagaimana apabila dia bersesak-sesak, berasak-asak masuk Raudah, bersentuhan antara dia dengan jemaah wanita lain, batal wuduk jemaah wanita lain, siapa nak tanggung? Ya, orang yang terbatal wuduk, yang berasak-asak dengan dia, bersentuhan kulit dengan sajak and the gang, memang Allah ampunkan sebab dia tidak tahu. Perkara yang kita tidak tahu, Allah ampunkan. Tetapi benda ni menjadi fitnah. Benda ni menyebabkan rosak ibadah orang. Allah ampunkan orang tu yang berasak. Tetapi kita tak nak. Sebab apa? Saya melihat kepada IG saja, ramai orang kata membuatkan pengikut-pengikut barunya. Dia kata apa? Mulai hari ini aku mengakui bahawa sajak ini perempuan. Aku mulai hari ini tengok sajak tak kena azab pun, betul lah tu, dia tu perempuan. Tuan-tuan suamati sekalian, ini fitnah, fitnah, fitnah. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita dekat Masjid Nabawi. Kita orang baru balik daripada solat dan solat roda. Alhamdulillah dapat kubur boleh kita raudah tadi. Kita masih berasak-rasak jugalah untuk solat. Alhamdulillah kita orang dapat raudah syurga, taman syurga kalau dekat raudah tu. Tapi sebenarnya tempat tinggal Rasulullah dengan Aisyah, yeah, kan, yang Aisyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok pada awak tu malam. يا ربنا اعترفنا بي